Aduh, udah mandi ya dari suster home care-nya. Mandi udah di. Halo, jumpa lagi di channel Celebrities. Do like, subscribe, and comment. Randy Pangalila dan sang istri, Chelsea Frank, akhirnya dikaruniai anak pertama. Chelsea telah melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan lewat bedah sesar. Aktor berusia 31 tahun itu sangat bahagia atas kelahiran buah hatinya. Ia bersiap jadi ayah sekaligus suami siaga demi keluarga. "Siap siaga ya, sebagai suami untuk istri saya dan sebagai ayah untuk anak saya, sekarang ini ya saya standby terus," kata Randy Pangalila. Rencananya Randy Pangalila dan istri juga akan mengurus sendiri buah hatinya tanpa bantuan pengasuh. "Chelsea maunya dihandle sendiri sama dia, kami mikirnya mau pakai asisten buat apa juga, karena kan dia bukan yang kerja kantoran yang setiap waktu enggak bisa ditinggal, dia punya banyak waktu untuk anaknya sendiri," tuturnya.